Sejak 2 tahun lalu, Otoritas Jasa Keuangan OJK meluncurkan kebijakan branchless banking atau layanan bank tanpa kantor cabang. Menurut Ketua OJK, Mulyaman Hadad, berdasarkan penelitian, nasabah lebih suka berhubungan dengan bank yang menawarkan multi-channel. Ya, selain itu, Mulyaman juga menegaskan cepat atau lambat, teknologi seharusnya menjadi sahabat, bukan untuk menyusahkan. Jadi sejak 2 tahun lalu OJK melaunching kebijakan apa yang disebut branchless banking, layanan banking tanpa kantor cabang, sesuatu yang mungkin tidak terbayangkan 20 tahun yang lalu. Bagaimana melakukan banking without branches, without kantor-kantor cabang. Saya pikir ini satu revolusi, ya, karena para bankers pun kemudian harus berpikir ulang, ya, manfaat dan kegunaan dari kehadiran satu kantor cabang. Karena berdasarkan research dan penelitian, ya, nasabah itu lebih suka berhubungan dengan bank yang menawarkan multi channels, ya. Jadi dia multi channels maksudnya dia bisa doing internet banking, dia bisa doing langsung ke kantor cabang, dan dia juga bisa berhubungan bank dengan channels-channels yang lain, ya. Saya pikir ini satu keniscayaan, ya, sooner or later teknologi mestinya menjadi sahabat kita, bukan untuk menyusahkan kita.